Alright guys, welcome back to my channel guys ya, GDB Family. Nah, disini kita lanjut bermain Mobile Legend Adventure. Dan kali ini kita berada di ID saya guys ya, IGTV. Di sini kita mau menggacha Kagura skin guys ya, yang digachapon ya, sama yang kos kaki ini guys ya. Jadi kita cuma bikin video singkat aja ya. Oke, di sini kita punya 60 ya, 60 kena sisa yang kemarin 5 yang dari Nana, sama ada yang peti itu ya, jadi tambah 5 jadi 10, jadi maksimalnya kan 50 yang free ya. Jadi kita dapat ada peti lagi 55 yang free guys dari sini ya, dari kena salah tuh dari yang ini guys, yang kontesnya ada 5 nya. Terus lagi di yang kita kemarin dapat Nana, kita ambil Nana kita dapat lagi 5 jadi 60. Mudah-mudahan ini 60 cukup ya. Kalau nggak cukup kita mau kita top up ya guys ya. Kita ngincar Kagura skin sini sama ya, kita lihat lah siapa tahu kita dapat. Kalau yang ini kita saya nggak gitu ngincar ya. Oke, kita langsung aja sini ya. Di sini saya ambilnya ini ya, Sen of Star ya, karena velo saya penuh dan tiket saya enggak gitu perlu ya. Bukan, aduh sorry, kalau tiket yang ini nominalnya kurang cocok guys ya, nominal kurang cocok. Kalau di diamond kan itu kurang cocok, paling bagus itu yang Sen of Star. Oke, kita langsung aja guys, mudah-mudahan hoki. Oke, ini sebelum reset ya. Besok setelah reset ya, besok ya guys ya, bukan reset ini ya, besok setelah reset kita langsung gacha yang namanya legend skinnya Silvana guys ya. Oke, sudah 2 kali ya, masih di baris keempat aja guys ya. Wow, 3 kali ya. Wow, tuh ini sih suram banget guys, 4-4 yang paling bawah itu diborong semua guys. Ini memang Moonton nih paling jago kalau PHP-in ya. Oke, ayo yang cepat dong, mana ada yang cepat deh mak ya, sekali ya karena akunnya akun free player guys ya. Wah, ini sudah tiga teratas guys ya. Oke, tiket. Aduh, kalau yang si Kagura ini kebanyakan dapat yang tukang velor guys, tapi kalau pas Nana itu dapatnya yang tiket ya. Ini kerjaan Moonton, ini saya nggak butuh velor, dikasih velor guys ya. Nah, disuruh borong semua guys, memang luar biasa ini Moonton ya. Kita tidak ada dikasih yang namanya free skin kali ini ya. Ini skip dulu guys, ini kebanyakan guys ya, kemahalan maksudnya, bukan kebanyakan sih. Memang cocok aja 40 guys, tapi nggak worth it. Oke, di sini kita ngambil Sar guys ya. Kenapa Sar ya? Karena Sar lebih bagus daripada Oberon ya. Oke, kita mudah-mudahan dengan sisa 2 ini kita dapatkan emas. Ternyata tidak guys. Oke, Sar, come to daddy. Oh, nggak dapat guys ya. Jadi paling tidak kita butuh 40 ya guys ya. Kita butuh 40, jadi kita coba cek di sini ya, mana. Oke, di sini mana nih? Nah, di sini ya 40. Wah, 40 itu guys kita beli 2 kali ya sekarang, terus kita nunggu reset lagi untuk 20 berikutnya guys ya. Kalau itu pun kalau kita enggak hoki ya, tapi kalau kita hoki, bentar ini berapa nih? ini 5000 MKS ya, 5000 MKS ini 1500, ini 5000 MKS 1500 ya, 1500 ya, kita 1500. Jadi kalau 4 kali beli itu 6000 guys, tapi kalau ini kurang kita malah keluar uang, keluar MKS itu 6500 guys ya. Tapi kalau ini pasti 6000, dan kalau hoki bisa lumayan lah guys ya, bisa kurang dikit lah ya. Jadi kita ambil yang ini aja deh guys, ambil yang ini ya.
daripada kita 6.500 mending kita 6.000 kalau paling sialnya lah guys ya. Dan ini kalau hoki kita juga keluarnya dikit aja guys, enggak usah banyak-banyak ya. Oke, nah ini masih ada 2 menit ya. Kita buruan dulu gacha. Oke. Masih belum dikasih guys. Oke. Belum juga guys. Oke. Kita ambil lagi guys ya, satu kali ya. Sebelum reset ya, sebelum reset. Mana ya? Sini ya. Ini ya. Oke, masih ada 2 menit ya guys ya. Jadi kita ambil lagi satu kali. Ini pasti sudah kena limit ini guys ya. Nah, terus nanti dia nanti waktunya refresh, nanti dia bisa buka lagi, kita bisa belanja lagi ya. Oke. Kali ini kita coba lagi. Mudah-mudahan hoki. Aduh. Jadi kita enggak perlu lagi beli gitu loh. Come on. Gold. Aduh, masih belum guys. Baris bawah kita dikasih baris bawah. Oke, sambil nunggu guys ya, sambil nunggu 2 menit lagi ya. Mana nih? 1 menit lagi ya. Kita gacha yang ini guys ya. Kita gacha yang kaos kaki dulu guys. Ya. Oke, kemarin kita sempat hoki. Aduh, biru guys ya. Biru tuh paling suram guys ya. Ungu lumayan lah guys. Kita harap ada kaos kaki. Nah, kaos kaki Santa Bag maksudnya. Bukan kaos kaki, Santa Bag maksudnya guys ya. Biru lagi. Aduh, ini kurang hoki kali ini guys ya. Emas guys, lumayan. Dapat lagi Luno dan Santa Bag. Hoki guys. Oke. Dapat. Ini ya, ini yang saya incar guys. Apa yang namanya tuh bubble chat. Oke. Kita lagi ke Luno ya. Kita langsung aja gas lagi. Aduh, biru guys ya. Lumayan guys ya. Ini lumayan hoki sih guys. Lumayan hoki. Ya. Jadi ini sudah reset kayaknya. Oh, masih belum ya. Kalau sudah reset itu biasanya tuh ini pasti sudah hanya 40 detik lagi. Kita dapat Luno guys. Lunonya kemarin kita dapat satu, sekarang udah dapat satu lagi ya. Wih, lumayan guys. Ini Luno yang ketiga guys ya. Baru prematur guys. Masih prematur. Masih bintang 6 guys ya, masih bintang 6. Lunonya, nah bintang 6 guys ya. Oh, kita kali ini lunonya. Nah, lunonya masih bintang 6. Karena ini Luno. Nah, ini Luno kita kasih yang ini guys. Skin kita kasih skin ya. Skin Natal dong ya, kita kasih skin Natal. Nah, skin Natal. Oke. Sama tadi kita dapat bubble chat ya, kita dapat bubble chat. Nah, ini sudah reset guys ya. Oke, kita bubble chat kita pakai dulu. Ya. Bubble chat. Chat bubble. Nah, ini lumayan guys ya. Nah. Oke. Dan ini sudah reset ya. Ini apa ini? Oh, ini tadi tawaran. Oke, kita jangan guys ya. Kita lanjut. Nah ini guys ya, kita beli 10 lagi guys, 10 lagi yang Kagura punya guys, jangan sampai salah. Oke. Mudah-mudahan dengan 10 ini kita dapat ya. Come to papa. Aduh, dapat guys. Come on. Sar Luno sudah dapat. Checker lumayan lah. Aduh guys, mau nggak mau ini kita beli juga nih guys, kita gas juga lah. Tadi hitungannya ini kita dengan ini ya, dengan 6000 M cash kita dapat SAR dan skin ya, itu hitungannya. Oke. Ini diambil dulu. Ini tipek ya. Oke, ini dikasih yang red dotnya. Ini kita ambil dulu yang Kagura ya. Oke. Habis kita punya MKS guys ya.
Dan kita lanjut gacha dulu ya. Dapat langsung. Kenapa enggak ada tadi-tadi, guys ya? Ini premium tiket kita bisa skip ya, guys ya. Kita bisa skip. Skip aja lah premium tiket. Kita ambil dulu petinya. Ya. Oke. Kita equip dulu ya kaguranya ya. Kagura banyak juga skinnya guys ya, ada 3. Oke. Kita ke Kagura ya. Kita ke Kagura dulu. Itu saya mau lihat dia tuh match ya, match. Nah, sudah pakai skin. Kagura berikut Kagura berikutnya tuh kita kasih skin yang kedua guys. Skin yang Omoji apa? Putri Maiden ya. Oke. Okay. Yang summer nantilah, belum ada guys ya. Itu kebanyakan yang kopi berikutnya tuh bakal jadi tumbal untuk ambil meteor di Dismantle Shrine guys ya. Oke. Di sini kita lebih baik ya guys ya. Kita lebih baik gacanya tuh di aduh enggak bisa guys ya. Di mana kita sudah gacha sih ya satu kali, tapi beda koin guys, beda koin. Ini mau enggak mau, ini mau enggak mau kita di sini karena koinnya ini ada beda, sama aja sih. Dan ini kita ambil aja Kagura deh. Seperti yang ini ya. Nah, ini yang Kagura punya deh. Ya. Oke, jadi ada 10 ya, guys. Mana koinnya? Nah, ada 10 ya. Mudah-mudahan dua kali buka. Siapa itu? My Samik. Buka kartu ya. Dan ini cuma pemberitahuan doang, berarti teman-teman guildnya bakal rebutan tuh cepet-cepetan ya, cepet-cepetan ngeklaim dia punya. Karena itu ada batasnya guys ya. Saya sudah buka satu guys ya, saya masih ada satu lagi ya, tapi saya bukanya nanti dulu guys ya. Karena kalau sekarang ini saya dibuka itu bakal berebut ya. Saya bagus buka itu pas sepi-sepi guys ya. Pas sepi-sepi jadi ID yang saya main apa saya pilotin yang lain tuh kebagian ya guys ya, kebagian ya. Soalnya kalau gini guys langsung cepat gitu enggak kebagian guys ya, enggak kebagian. Mau gimana ya, susah juga. Harusnya tuh muntun itu ngasihnya tuh untuk satu guild semua, untuk 50 kapasitas ya, 50 kali claim gitu guys ya. Enggak cuma 10 atau berapa kali itu, enggak, saya enggak tahu sekarang berapa kali. Kalau yang pack itu kan 10 kali doang. Kalau yang ini saya kurang tahu. Ya, yang kartu yang kayak gini saya kurang tahu yang ini ya. Yang ini guys. Christmas Moon ini saya enggak tahu berapa kali. Ya. Oke, kita lanjut ke sini. Kita isi lagi ya. Ini SAR. Ya. Oke, belum guys. Oke. Udah oke guys ya di sini ya. Kemarin sempat cepat aja di Nana guys. Oke, untuk jawaban yang ini ya. Oh, ini lain, ini wish challenge. Sorry guys, sorry. Star Character Contest. Nah, ini guys ya. Ini pertanyaannya apa? How can you obtain the Star Trek badge in Tinted Mirage? Oke, quit the game and login again. Enggak. Complete chapter 20. Oke, enggak. Obtain the certain numbers of star corresponding to the Mirage event guys. Ini star trail badge, ini jumlah star itu guys ya. Yang B nih guys, benar. Nah, ya. Oke. Okay, di sini kita support Sylvana jadi guys. Sebenarnya sih kita ini sebenarnya saya enggak tahu ya mau support siapa ya guys ya. Karena ini dua-duanya sudah masing-masing punya legend skin, masing-masing punya epic skin. Tapi kita kena yang rame aja kita dukung. Ini kenapa cahaya ya? Kenapa mantul banget sinarnya ya? Jadi kita ke Sylvana aja ya. Ini kita ikut-ikutan aja guys ya, karena kita punya vote sudah kalah banyak tuh, kalah-kalah tuh ya. Itu yang jelas kemarin ya pas babak semifinal guys. Nanti kita mungkin di babak final kita vote Angela lagi ya.
di sini kita butuh 20 lagi guys. Jadi pas nanti di final kita bisa dapat yang ini ya, pasti dapat ya, Dazzling Star. Dan mudah-mudahan itu juga masih ini kan 170 jadinya ya, skor ini berakhir 170. Mudah-mudahan itu final itu selama 5 hari guys ya. Paling enggak paling sedikit 5 hari jadi kita bisa claim ya. Ini jadi lain kali guys, lain kali kalian jangan ngevote yang di awal itu guys ya. Periode awal itu kalian jangan vote. Kalian simpan aja punya kartu untuk kartu vote ini guys ya. Jangan dipakai yang waktu awal-awal babak-babak perkualifikasi itu guys ya. Karena rugi guys. Di sini enggak diikut dihitung. Sayang sekali ya. Oke. Padahal kemarin saya bilang enggak apa-apa guys, sama aja. Ternyata ada beda guys, ada beda guys ya. Ini kenapa ini? Oh, masih ada satu ya. Tadi ada yang gagal dapat lunok itu enggak habis ya kosakinya. Oke, enggak apa-apa, kita kumpulkan lagi ya kosakinya. Oke. Ini kenapa kalau kalian lihat saya punya Revorut nih guys. Ini saya beli guys ya. Saya beli ini. Jadi saya enggak gacha guys. Ini saya beli si siapa namanya ini? Smorpheus, saya enggak gacha karena saya pengin, memang saya pengin build juga dan saya pengin ngambilin bonus yang di sini buat bagi-bagi ke build ya guys. Lalu ya itu aja sih. Oke, frontline. Ini karena frontline bakal ada update guys ya. Kita lihat ya ini, tapi ini bulan tanggal 423 guys ya. 423. Dan sedangkan frontline itu besok sudah mulai guys ya. 4 tanggal 4. Loh, ini enggak. Ini ya tanggal 4 bulan 1 2023 guys. Berarti bentar lagi update-nya guys ya. Tapi berarti awal-awal ini belum update, ini masih yang mode biasa guys ya. Oke. Oke, adakah yang merah? Oh, nah ada guys. Jadi kita di sini Juris. Ini ketua guild-nya Renegade guys ya. Jadi kita ya kita guild walaupun rival tapi saling ini guys ya, saling respect ya. Enggak kayak guild yang satu itu guys ya, itu no respect itu guys. Space S ya. Aduh itu susah itu guys. Banyakan toxic gitu guys. Oke. Ini sudah habis jadi borong guys ya. Tapi enggak apa-apa lah guys ya. Itu buat teman-teman kita yang lain enggak apa-apa. Kita enggak perlu rebutan yang ini ya. Kita biarkan aja member-member kita ya. Kita ambil sisa-sisa aja guys. Tapi kalau yang merah kita usahakan kita ambil guys ya, karena itu bagus banget ya guys. Oke. Jadi kita thank you. Soalnya bukan apa guys, saya dikasih lewat aja gitu aja guys ya. Padahal saya tuh maunya fight ya. Jadi saya mau tahu kira-kira kurangnya tim saya di Honor Arena tuh seperti apa gitu ya. Tapi kebanyakan orang-orang sudah malas lawan saya guys ya. Kayak gini ya. Tuh dikasih lewat aja guys. Tuh kadang-kadang kita kan pingin ya tim ini apakah ada counternya gitu atau gimana gitu ya. Tapi mungkin memang saja ya, orang-orang pasti sudah takut malas duluan ya. Saya sebenarnya mau coba Helcet ya, cuma malah takut malah nanti malah kalah guys ya, karena Helcetnya masih belum full build ya, Omen 4 nya masih belum ada ya. Nanti dulu guys ya, kalau sudah oke lah baru kita gas itu ya. Kita coba ya. Oke, di sini sudah selesai guys ya, malah ini kebanyakan bacot aja nih ya. Oke, yang event-event sudah selesai ya. Besok itu ada legend skin, jadi saya bakal live streaming aja itu. Kalau yang ini nggak usah deh. Legend skin, habis legend skin kita live streaming, kita coba-coba push ya, coba-coba push campaign lah guys ya, karena sudah lama nggak push campaign juga ini ya. Campaign kita masih stuck di kemarin guys, 7525. Ini saya enggak ngapa-ngapain ya, sama sekali saya enggak ada coba sama sekali. Kenapa timnya
terpecah-pecah gini timnya. Oke, biarin dulu lah. Ya. Oke, kalau mau jalankan daily ini bakal lama jadi videonya. Jadi ini kita kasih habis ini dulu aja ya. Ini kenapa saya selalu ambil ini guys ya. Ini kita ini lebih worth it ya, lebih murah daripada kalian beli. Tapi kalau kalian free player, mau nggak mau kalian jangan sampai habis ya guys ya. Karena kalian bakal kehabisan diamond guys. Saya sarankan kalau kalian free player, kalian cukup sampai 200 guys. Kalau sampai 200 itu kalian masih bisa bertambah ya, kalau kalian punya diamond ya. Atau enggak 100 ya. Jangan cuma ambil free guys ya. Oke, karena ini banyak reward-reward yang lainnya yang bagus ya guys ya. Jadi kalau kalian itu mau dapat hadiah yang lebih banyak, lebih bagus itu ambil instant reward. Tapi kalian jangan kayak saya ini ya, 800 pun digasak ya. Ini kan karena saya dapat bonus lebih banyak guys, karena saya punya VIP ada gede juga ya, sama saya punya horde di sini levelnya level tinggi. Jadi saya sarankan kalian itu sampai 200 lah guys, sampai 200 ya. Itu pasti bisa nambah kok diamond kalian. Ya. Dapat pasir lagi upgrade ya. Kengo aite ni nukeru ということ wa. Oke, sini kita ikutan lah. Lumayan nih guys, kalian gak usah lah guys, biarin. Karena lagi-lagi rame-ramenya teman-teman kita yang online, jadi kita biarin lah mereka yang ambil-ambil reward itu, gak apa-apa. Oke, ini apa ini? Oh, tadi ini kita recharge itu ya. Oh ya, ini yang recharge-recharge ini guys ya. Kalau kalian pakai kartu kredit ya, kalau kalian pakai kartu kredit ini harganya naik guys ya, harganya naik ya. Tapi kalau kalian pakai Mcash itu tetap aja sama aja, nggak ada beda guys ya. Walaupun ada kenaikan harga 1000 ataupun 10.000 ya, ini 40.000 guys ya. Naiknya banyak banget, nggak tahu pokoknya ada kenaikan lah guys ya. Ini naiknya hampir 100.000 ya. Ini kalau kalian pakai kartu kredit itu pasti lebih mahal guys, pasti lebih mahal. Jadi kalau kalian mau beli Mcash sudah lebih murah ya. Karena kalau kemarin aja dengan harga yang normal itu sudah lebih murah, apalagi dengan harga yang naik ini guys, lebih murah lagi. Kalau kalian beli langsung pakai kalian pakai Google Pay ataupun kalian pakai kartu kredit itu mahal guys ya. Karena Mcash itu kalau kalian beli Mcash itu sudah termasuk PPN 11% guys ya. Jadi kalau kalian beli pakai kartu atau pakai Google Play, kalian kena lagi PPN 11%. Jadi kalian lebih baik pakai Mcash saja. Dan kalau kalian mau beli Mcash dalam jumlah yang lumayan gede ya, kalian bisa langsung aja ke deskripsi di bawah guys ya. Saya sekarang promoin ini si teman saya, teman gue server 70 ini ya, untuk kalian belanja Mcash-nya di situ aja guys. Terpercaya, cepet, mantap, mantul. Oke guys ya, itu videonya sampai di situ aja ya. Jika kalian suka dengan videonya, tekan tombol like-nya, jangan lupa di-share, tentunya subscribe dan komen. Terima kasih sudah menonton, see you next video. Bye bye.